Jokowi sebenarnya udah yang ketiga kali ya. Pertama tahun 2015 ketika beliau membeli dua sepeda versi yang lebih awal. Tahun 2019 ketika beliau menggunakan untuk kampanye di UI, kampanye presiden. Kemudian yang ketiga yang kemarin yang digunakan bersama Perdana Menteri Australia. Ide awalnya sebenarnya saya mulainya karena saya kolesterol tinggi, terus saya bersepeda, dan kemudian karena background saya desainer dan juga saya sebelumnya kan juga bekerja dengan metode kerajinan, saya akhirnya kemudian menemukan sepeda bambu yang dibuat di negara-negara yang nggak punya bambu, dan itu ternyata dibuat dengan tangan. Jadi saya pikir ini kebangetan kalau saya nggak bikin sepeda bambu seperti itu. Karena saya harus belajar bambu, pemrosesan bambu sendiri. Kemudian yang kedua juga belajar tentang sepeda, karena saya sebenarnya juga sangat baru kedua-duanya, seperti itu. Tapi dengan sekarang berlimpahnya ilmu di internet, saya bisa mendapatkan informasi yang memadai, dan hasilnya seperti yang sekarang bisa dilihat. Kita itu harus mengembangkan produk-produk yang kita punya basis yang tinggi ya. Kita punya bambu yang banyak, punya tradisi perbambuan dan sejarah perbambuan yang panjang. Kita punya kelimpahan tenaga kerja yang sangat sesuai dengan untuk proses produksi kerajinan seperti itu. Saya kira ini peluang-peluang kita yang kita punya basis resource yang sangat besar, dan justru itu agar kita tidak meniru industri-industri yang padat modal seperti itu.